keraton toh? Alah, seperti apa kowe bab keraton? Hidup di tengah kekuasaan itu sering membuat orang lupa diri. Kang Seto juga pernah mengatakan itu ke aku. Mas Rangsang dan Lembayung kemudian menghabiskan waktu dengan berduaan. Namun, saat tengah asyik berduaan, Kelana tiba-tiba datang mengajaknya kembali ke padepokan. Rupanya, Tumenggung Notoprojo dan Tumenggung Mandurorejo sudah menunggu di sana. Kedatangan mereka ialah hendak menyampaikan kabar bahwa Prabu Hanyokrawati, ayah Mas Rangsang, telah wafat. Bak petir di siang bolong. Hati Mas Rangsang bergetar mendengar kabar tersebut. Segera ia berlari memacu kudanya menuju keraton. Mas Rangsang! Mas Rangsang! Lembayung sangat sedih atas kepergian Mas Rangsang, apalagi ketika ia mendengar pengakuan orang tuanya bahwa mereka sudah lama mengetahui identitas Mas Rangsang yang sebenarnya. Seandainya Lembayung diberitahu lebih dulu dengan siapa ia jatuh cinta, tentu ia tidak akan pernah membalas cinta Mas Rangsang. Beberapa hari pasca wafatnya sang raja, para putra senopati melakukan musyawarah guna menentukan siapa yang bakal naik tahta menggantikan Prabu Hanyokrawati. Mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit. Di satu sisi, mereka harus meneruskan wasiat sang raja dengan mengangkat Pangeran Martapura menjadi raja. Namun, di sisi lain, mereka tidak mungkin mengangkat Pangeran Martapura sebagai raja dikarenakan ia mengalami cacat mental, sehingga mustahil bisa memimpin Mataram dengan baik. Di tempat lain, Ki Juru Mertani bertanya kepada Mas Rangsang tentang kesiapannya untuk naik tahta menggantikan sang ayah. Namun, Mas Rangsang tidak bisa menjawab dikarenakan ia bukanlah putra mahkota. Mendengar jawaban tersebut, Ki Juru Mertani lalu mengajak Mas Rangsang ke suatu tempat. Di sini, Mas Rangsang belum mengerti apa tujuan Ki Juru Mertani mengajaknya ke tempat itu. Ki Juru Mertani lalu mengundang Ratu Tulung Ayu guna membicarakan hal penting terkait tahta kerajaan. Tak lama kemudian, Ki Juru Mertani membawa seseorang yang menjadi pelaku terbunuhnya Prabu Hanyokrawati. Karena istri dan anaknya ditangkap, orang itu terpaksa mengaku bahwa yang menyuruhnya adalah Ratu Tulung Ayu. Awalnya, Ratu Tulung Ayu enggan mengaku. Namun, setelah diancam, barulah ia mengakui perbuatannya. Rupanya, dalang dibalik terbunuhnya Prabu Hanyokrawati adalah istrinya sendiri, Ratu Tulung Ayu. Motif pembunuhan itu adalah karena Ratu Tulung Ayu merasa sakit hati dengan sang raja ketika sang raja menikah dengan Ratu Bandowati. Orang itu lalu dijatuhi hukuman mati, sementara Ratu Tulung Ayu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Ki Juru Mertani kemudian mendekati Mas Rangsang dan meminta jawaban dari Mas Rangsang terkait pertanyaan yang sebelumnya diajukan. Namun, Mas Rangsang justru pergi meninggalkan keraton menuju padepokan. Kedatangan Mas Rangsang rupanya telah ditunggu oleh gurunya. Tanpa basa-basi, Ki Jejer langsung memberikan sebuah serat warisan Sunan Kalijaga. Serat tersebut ditulis langsung oleh Sunan Kalijaga yang berbunyi, "Bumi Nusantara akan terpecah menjadi kerajaan kecil. Orang-orang saling berebut kekuasaan dan bersamaan dengan itu datanglah golongan yang paling rendah yaitu Mleca." Mas Rangsang bertanya apakah golongan itu. Ki Jejer menjelaskan bahwa golongan itu berisi orang-orang yang hidupnya hanya mementingkan diri sendiri, serakah, merampas hak orang lain, menjarah, dan merampok.
Orang-orang di golongan ini bekerja sama dengan para ksatria dan brahmana. Bahkan para adipati takluk dan tunduk di ketiak mereka. Tapi kelak akan lahir seorang pemimpin yang berhati brahmana yang bisa mempersatukan Nusantara, mempersatukan raja-raja untuk membebaskan dari cengkraman para orang-orang bleca itu. Orang itu akan mengawali kejayaan Mataram. Dia bukan adipati biasa, namun orang itu terpercaya dan terhormat. Dan orang yang dimaksud adalah Mas Rangsang. Awalnya Mas Rangsang tak percaya dan menganggap serat itu salah. Namun setelah diyakinkan oleh Ki Jejer, Mas Rangsang pun akhirnya percaya. Sebelum kembali ke keraton, Mas Rangsang menemui Lembayung terlebih dahulu untuk menyampaikan salam perpisahan. Esok harinya, Mas Rangsang pun dinobatkan sebagai Raja Mataram dengan gelar Susuhunan Agung Hanyokrokosumo. Selain itu, Mas Rangsang juga menikah dengan Putri Adipati Batang yang nantinya akan menjadi permaisuri dengan gelar Kanjeng Ratu Kencana. Setelah resmi menjadi Raja, Prabu Hanyokrokosumo kemudian membangun ibu kota baru di wilayah Kerta, sekitar 5 km di sebelah selatan Kota Gede. Di tangan Prabu Hanyokrokosumo inilah Mataram mencapai puncak keemasan hingga mampu menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Namun meskipun begitu, tantangan yang dihadapi oleh Mataram tidaklah mudah karena harus menghadapi orang-orang Eropa yang datang menjajah Nusantara melalui sistem perdagangan yang banyak merugikan orang-orang pribumi. Salah satunya ialah Serikat Perusahaan Hindia Timur atau VOC. Pada tahun 1614, utusan VOC datang ke Mataram dan menghadap Prabu Hanyokrokosumo. Kedatangan mereka ialah hendak meminta izin membuka loji-loji dagang di sekitar wilayah Mataram. Sang Prabu mengizinkan hal itu dengan syarat mereka harus menyerahkan pajak kepada Mataram sebesar 60% dari setiap penjualannya. Karena pajak yang begitu besar, mereka meminta waktu untuk membicarakan hal tersebut kepada pimpinannya. Kemudian mereka memberikan hadiah berupa perhiasan emas dan kain sutra kepada Sang Prabu. Setelah itu mereka berpamitan. Namun, Sang Prabu melarang mereka mengambil kembali senjata yang sebelumnya mereka bawa. Mereka pun akhirnya pergi. Sang Prabu kemudian memerintahkan Tumenggung Mandurorejo dan Adipati Tegal untuk mengirimkan surat kepada pimpinan VOC bila mana tidak ada kabar dalam waktu 6 bulan. Tumenggung Notoprojo memberikan saran apakah tidak sebaiknya Mataram bersikap lebih lembut dan mengadakan kerjasama dengan VOC karena hal itu jauh lebih menguntungkan. Namun, Prabu Hanyokrokosumo dengan tegas menolak saran tersebut karena ia khawatir nasib Mataram akan sama seperti penduduk Banda, Maluku, dan Jayakarta yang saat itu jatuh di tangan VOC. Prabu Hanyokrokosumo kemudian memerintahkan Singaranu untuk membuat senjata api dalam jumlah banyak, sedangkan Kelana diperintahkan untuk menjadi mata-mata di wilayah barat. Di penghujung tahun 1619, Prabu Hanyokrokosumo cemas setelah mendapatkan kabar tentang VOC yang berhasil merebut Jayakarta dari Kesultanan Banten. Jayakarta yang kemudian namanya diubah menjadi Batavia itu adalah salah satu wilayah yang belum mampu ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram. Fakta VOC yang terkenal memperbudak pribumi juga mengganggu pikiran Sang Prabu.
Pada tahun 1625, di wilayah Sunda Kelapa, Kelana terlihat sedang menyamar menjadi rakyat jelata di Batavia. Di sini, Kelana bertemu dengan seorang gadis yang bekerja di markas VOC Batavia bernama Roro Untari. Selain itu, Kelana juga bertemu dengan Kang Seto, kakaknya Lembayung yang telah lama menghilang.